يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang yang beriman pada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sentiasalah dalam hidup kamu memandang satu bekalan yang apa yang kamu akan bawa untuk masa depan kamu nanti. Wattaqullah dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kerana Allah tahu setiap amalan apa yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia ini. Barakallahu al-Azim. Surah Al-Hajj. Sebab itulah Rasulullah ajar dalam hidup ini, orang yang cerdik bukan orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia banyaknya yang disebut dengan harta. Orang yang cerdik bukan orang yang banyaknya pingat dan juga pangkat. Orang yang cerdik ini bukan orang yang dia memiliki rupa paras yang cantik. Tetapi orang yang cerdik ini orang yang sentiasa memandang perjalanan masa depan yang mesti dilalui akan datang nanti. Kita tahu perjalanan masa depan dalam hidup kita ini bukan sekadar untuk hidup di dunia. Tetapi perjalanan hidup kita ini mesti sampai di mana kita mesti sampai ke akhirat Allah nanti. Yang ini yang diajar dalam perjalanan hidup setiap di kalangan umat manusia. Kita bukan hidup sekadar untuk hidup di dunia saja, tetapi kita diajar supaya kita hidup sampailah kita ke akhirat Allah. Macam mana kita nak hidup sampai ke akhirat Allah kalau sekiranya kita tidak menambahkan bekalan dan tidak menambahkan persiapan untuk kita menuju ke sana? Islam diajar dalam hidup kita ini, hidup ini tidak berakhir dengan dunia, tetapi hidup ini mestilah berakhir dengan yang disebut dengan akhirat Allah, yang disebut dengan syurga, yang mesti kita sampai di sana. Allah sebut dalam Quran, faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dipesongkan daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, orang inilah orang yang paling berjaya dalam hidup mereka. Waman hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini tak lain kecuali satu kenikmatan yang sekejap, nikmat yang sementara saja yang kita dapat rasa seketika. Mata'ul ghurur, penuh dengan tipu daya yang semata-mata untuk seketika waktu mana kita hidup di atas dunia ini. Para hadirin sekalian, oleh yang demikianlah kita diajar supaya sentiasa pandang masa depan kita. Pandang masa depan ni Allah sebut, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu pandang apa bekalan yang kamu nak bawa akan datang nanti. Dalam hidup kamu ni kamu nak bawa apa dalam hidup? Yang ni yang diajar supaya kita sentiasa dalam hidup kita berfikir bekalan apa yang sedang kita bawa sekarang dalam hidup kita ini. Nampak hari ini kita jalan, nampak hari ini kita dalam keadaan bercakap, nampak hari ini kita dalam keadaan ketawa riang. Tapi boleh tak kita juga lepas pada kita masuk dalam kubur sekejap lagi kita akan ketawa riang juga? Boleh tak kita bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi kita akan gembira sebagaimana gembira di atas dunia ini? Ataupun kita ni akan jadi sedih dan kecewa waktu mana menghadap depan Allah nanti? Kalau kita rajin baca dalam Quran, Allah cerita ramai di kalangan kita ini, bila kita mengajak dia, ramai di kalangan kita kecewa. Kecewa ada, sedih ada, rasa tak gembira pun ada. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana kita tidak berbekal dan kita tak buat persiapan sebelum daripada kita mengajak di hadapan Allah. Ramai di kalangan kita ini hidup leka dan ramai di kalangan kita ini hidup hanyut. Hanyut je sepanjang kita hidup. Hanyut dengan apa yang kita hanyut? Ramai disebut dalam Al-Quran Karim, hidup di dunia ni kamu banyak benda yang kamu jadi hanyut. Antara benda yang kamu jadi hanyut, Allah sebut dalam Quran, apa dia? Harta benda menghanyutkan dalam hidup kamu. Kamu jadi hanyut je dalam cari harta benda.
disebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum, wahai orang yang beriman pada Allah, janganlah kamu dilekakan dalam hidup kamu, dihanyutkan dalam hidup kamu dengan harta benda kamu. Harta benda jadi hanyut dalam hidup. Kemudian yang kedua, jadi hanyut juga dalam hidup kita ni apa dia? Yang disebut dengan anak-anak. Anak-anak kita ni pun ramai di kalangan kita ni jadi leka. Leka dengan anak-anak. Ni musim-musim cuti sekolah ni, ramai mana orang kita ni, mula dia terleka dengan anak-anak mereka. Leka dengan anak-anak ni pun disebut demikian. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah. Hanya kamu daripada apa dia? Daripada mengingati Allah. Kamu jadi tak ingat pada Allah. Bila kamu sibuk dengan harta benda kamu, kamu sibuk dengan anak pinak kamu, kamu jadi tak ingat dalam hidup kamu terhadap tanggungjawab kamu kepada Allah. Tanggungjawab apa dalam hidup kita yang kita kena ada sebelum kita jadi manusia yang bertakwa pada Allah tu? Allah sebut ada satu benda. Satu benda tanggungjawab yang perlu kita lakukan dalam hidup. Apa dia? Yang disebut menjadi liya'budullah, menjadi ibadah kepada Allah ataupun beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali bila kita hidup di atas dunia, kita tertinggal daripada menjadi hamba pada Allah. Hamba pada Allah ni, ramai di kalangan kita tidak menjadi hamba kepada Allah. Habis tu hidup menjadi hamba pada apa? Hamba kepada hawa nafsu. Ramai orang kita jadi hamba pada hawa nafsu. Disebut dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang hidup dia jadi hamba pada hawa nafsu dalam hidup dia? Hidup menjadi dalam hidup dia sibuk dengan hawa nafsu dia. Hamba kepada apa? Hamba kepada kerjaya. Hidup sibuk bekerja, bekerja, bekerja. Tahu-tahu dia jadi, dianya mati dalam keadaan yang dia tak bersiap untuk menghadap depan Allah. Hamba kepada apa dia? Hamba kepada harta. Orang kita jadi hamba pada harta. Ramai di kalangan kita ni rela untuk berkelahi, bertengkar sesama kita. Kenapa dia berebut harta?